kembali saya Ibda Mbak Diapsari dalam program Polda Jogja News edisi Selasa 26 Oktober 2021. Kami awali dengan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 25 Oktober 2021. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 14 kejadian, yakni 2 kasus penipuan, 2 kasus perbuatan cabul, 3 kasus penganiayaan, 3 kasus pencurian, 1 kasus miras, 1 kasus perzinahan, 1 kasus curanmor, dan 1 kasus menelantarkan anak. Informasi selanjutnya, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menghadiri pelaksanaan bakti sosial dan vaksinasi secara virtual yang dilaksanakan oleh alumni Akabri 1990. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Polda se-Indonesia dengan dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bakti sosial dan vaksinasi tersebut digelar dalam rangka 31 pengabdian Akabri 90 bertajuk Mengabdi untuk Negeri Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Di Polda DI sendiri, kegiatan bakti sosial ini dilakukan dengan membagikan 21 paket voucher belanja yang ditujukan untuk keluarga TNI, Polri, dan ASN yang keluarganya meninggal dunia karena COVID-19. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas sinergitas TNI dan Polri dalam kegiatan baksos dan vaksinasi serentak oleh alumni Akabri 90. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat serta membantu pemerintah dalam mewujudkan herd immunity. Demikian Polda Jogja News, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya Ibda Mbak Diapsari, terima kasih dan salam Tribrata.